dengan papan Channel kali ini admin akan share ke teman-teman semua pemupukan usia 42 dua hari setelah tanam dan akan admin tunjukkan pemupukannya oke teman-teman admin mengucapkan selamat cedera hidup intens di beban ratusan sepuluh tiga hingga mohon maaf lahir dan batin selamat menyaksikan oke teman-teman ini video terkini Tomatnya sekarang sudah seperti ini di usia 42 hari setelah tanam. Ini yang teman-teman saksikan beberapa waktu lalu. Jadi seperti ini perkembangannya sekarang. Ya, seperti ini perkembangannya. Oh ya. Ini ada teman. Halo guys, lagi ngapain guys? Saya kagum dengan tanaman Anda ini dari Maman Adit Channel. Kok bisa di sini? Mantap. Alhamdulillah ya kita hitung ya teman-teman, ada berapa tangkai? Yuk bantu hitung dong, Bro. Ada berapa dari bawah dari bawah Pak? Dari berapa Bro? termasuk bunganya terus ke atas. jadi total ada 20 ya alhamdulillah nah. ya teman-teman. Kalau channel kagum juga ini <coughs> Dari bawah sini. Jadi satu pohon ya teman-teman alhamdulillah ada 20 tangkai buah dan bunga ya teman-teman. Di usia 42 hari setelah tanam, yuk kita lihat-lihat yang lainnya. Wah, ini yang sangat tinggi sekali ini, dari bawah sampai ke atas. Ini sampai dekat ujungnya juga masih ada bunganya. Oh iya, tolong Mas, kalau dihitung lagi ada berapa itu? Mulai dari bawah, iya, <laughs> kita hitung dari bawah ya. ya 4. Oh, oh. 25 ya. Yang... Jadi totalnya 25, 25 ya. Ya, ya. Alhamdulillah semoga nanti jadi semua itu Amin. 26 enam eh, buahnya ada sekitar 10 ya. ya 10. Se Sebagian bunga masih bunga. Ini yang bikin kita salut ini production seperti kayak gini. <coughs> Anda kalau ini coba Ya ini yang waktu itu teman-teman saksikan sekarang sudah besar ya super, super. ada berapa ya satu dua tiga empat lima ya, ini yang sepertinya agak banyak ya pas kalau nah, ya ini yang, yang lebih. ada berapa biji itu satu itunya ini dalam per jangkainya perjajangnya satu dua tiga ini ada enam, biji. Ada, enam ya. ada enam ya ada enam biji Sampai -sampai. Sampai ya mantap, kita lah. ke sebelah sana <coughs> <Okay>. <coughs> kita lanjut Beralih ke yang ini. Oh, coba Mas Galuh tinggi-tinggian dulu. Mas Galuh dengan tanamannya tinggian siapa? Saya dengan tanaman ini masih tinggi tanaman. <laughs> masih tinggi tanamannya ya. <laughs> <laughs> Cuma sangat belum belum ya. berbuah dia ya. Ini akibat berkat pupuk. Itu Alhamdulillah ini ya. Dari Maman Abdul Channel ini. Mantap pokoknya ini. Pokoknya juga sangat bagus. Wah, ini yang yang bikin salut ini ini mas Ade mas maman Ade channel ya yeah. saya nih sampai di pohon ini ada tiga ada yeah. berapa ini satu dua tiga empat lima tapi di sini ada lima lima blokan ini. yang lainnya juga masih banyak yang masih agak kecil dan <tuh> kan main ini ya maman Ade channel nah kita beralih ke yang sebelahnya nah ini wow ini udah kalah tingginya ya sampai segini <laughs> gila <laughs> kayaknya ini habis disambung lagi ya. ini harus disambung lagi udah ya, Ajirnya udah kehabisan Kayanya udah kehabisan banget ini sampai sampai pucuknya berdaun seperti ini <laughs> oh enggak ini ini tanaman lain ya mahkota ini mah oh, mahkota ratu eh mahkota ini sambungan dari tomat ini ya temukan ya gas <laughs> jangan ditiru ini ya seperti kayak gini. <laughs> kalau tomat khusus tomat aja tomat. kan ini tomat tumpang sari cabai nah oh. ini teman teman nah, untuk selain yang beberapa tomat, waktu lalu iya. yang di gunting itu ini mas yang di oh, facebook itu ini yang, ini yang digundulin semua sekarang kalau sudah berbunga ya jadi akibat dipotong uh -uh, dipotong, dipotong daunnya juga tubuh, dibuang jadi jadi banyak dia Jadi tumbuhnya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan jadi delapan tangkai ini kalau kita berbuah semua <laughs> berarti lebih dari delapan enam kita delapan, delapan batang ya. ya ini contohnya kawan yang seperti kayak gini hmm. yang perlu kita tiru yang perlu kita tirunya seperti kayak gini nih apalagi yang ini nah ini yang unggul ini ini yang unggul dan ini yang nomor dua karena ini udah berbentuk bunga, berbunga ya berbunga ya udah berbentuk bunga ini ntar tumbuh kalau toh ini udah tua, yang ini yang akan menyusulnya, nah yang lainnya juga. Artinya sekali nanam itu enggak mudah langsung mati. Oh gitu ya. Di situ. Oke okay, Mas Galuh. Okay, ya. Oh iya ini teman-teman, ada mungkin kemarin karena ada hujan, ada karat nah. daun sedikit. Ini. Nanti, nanti mau digunting, tapi jangan digunting sekarang Mas Galuh. Iya. Nanti aja mau digunting, nanti itu Jadi, di ini kita bersihkan. <coughs> yang yang ngaruh ini yang dari atas ini. Oh iya. Ini kan udah bawah ini, udah tua ya, sewajarnya. Ya, dua hari yang lalu ini, Mas Galuh, ada hujan. Ada hujan, ya? Kalau uh -uh. oh, ada hujan ini, tumbuhnya seperti kayak gini, ya. Iya tapi alhamdulillah ya, teman-teman. Masih dalam kondisi baik, ya. Alhamdulillah, bagus banget. Cuman ini sebagai contoh aja, ya. Oke, teman-teman. belum Oh iya Mas Garuh terima kasih. Okay. Udah ikut syuting. <laughs> Pokoknya mohon disimak terus video Momen ADC channel uh. saya kagum dengan pra, apa sih <coughs> production apa sih beliau ini ya. Ternyata. Menanam tomat. Menanam tomat ini lebih tinggi daripada Lalu channel. <laughs> Oke <Okay. laughs> uh, kita langsung uh, maaf ya teman-teman. Okay. Uh, kita langsung kembali ke pemupukan nah, itu pemupukan, okay. uh, pupuk dan airnya sudah disiapkan di sebelah sana. Yuk kita langsung ke TKP. Oke, kalau masalah pemupukan itu saya serahkan kepada Maman Adi di channel saya enggak. Oke teman-teman, kita akan melakukan pemupukan di usia 42 hari setelah tanam. Kita masih menggunakan ini Gandasil yang tinggi kalium untuk menyelamatkan bunganya dan pembesaran buah ya teman-teman. Dan juga ini KNO3 putih yang kril ya teman-teman. di sini tinggi kalium ya, teman-teman. Iya. Makanya kalau teman-teman punya tanaman yang sudah berbuah seperti ini, bisa cari pupuk yang kaliumnya tinggi ya, teman-teman. Dan juga ini masih kita gunakan NPK 16. Di sini juga cukup lengkap. Ada unsur mikronya juga. Kita masih pakai, teman-teman. Oh ya, teman-teman. Eh, mohon maaf admin kemarin untuk usia 35 hari tidak di syuting cuma sama ya. E, pemupukannya seperti ini dan ini juga admin akan terus lakukan sampai e, panen ya, teman-teman. Jadi pemupukannya nanti sama seperti ini saja, ganda seal, KNO putih dan NPK 16 dan diseling dengan e, mikroba yang seperti teman-teman saksikan beberapa waktu lalu dengan e, Trichoderma, Nitrobacter, dan e, Pengocorannya tidak bersamaan ya teman-teman Oke teman-teman kita langsung ke aplikasinya seperti biasa Namun ada e, penambahan dosis ya teman-teman Yang sebelumnya Amin menggunakan 5 Kali ini admin akan tambah 2 sendok Karena ini sudah produktif Kita akan menggunakan 7 sendok ya teman-teman 1 2 3 4 5 6 7. Oke teman-teman, ini 7 sendok dan untuk yang KNO-nya yang sebelumnya kita kasih 4 sendok, kali ini admin akan kasih 5 sendok ya teman-teman supaya buahnya cepat besar ya teman-teman. 1 2 3 4 5 Dan kan hasilnya sama seperti yang 38 hari waktu itu. Kita kasih satu sendok setengah, ya, teman-teman. Satu setengah. Oke, teman-teman. Kita langsung kocorkan. Jangan lupa satu gelas per pohon, ya, teman-teman.